Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaka wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama dengan lantunan alunan suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil di seluruh dunia, umat Islam pada hari ini merayakan hari kemenangannya, Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Ramadan sudah berlalu dan hari kemenangan pun sudah dinanti. Marilah kita bersihkan diri demi menyambut Idul Fitri dengan hati yang bersih. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari-hari mendatang setelah Ramadan berlalu ini, keimanan dan ketakwaan kita diharapkan semakin meningkat. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, di hari yang besar, di hari yang agung ini, kami sekeluarga Musdiah Mawang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum barakallahu fikum. Taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya, jika ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak sengaja, dari perbuatan, perkataan, tingkah laku, dan lain sebagainya, karena sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Musdiah Mawang dan keluarga memohon maaf dan ampun, mohon maaf lahir dan batin, khususnya kepada saudara kita sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.